Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Amer Sniper Aceh. Teman-teman, barusan kita membuka unit Marauder OD38. Ini dia modelnya, teman-teman. Nah, ya, ini Marauder-nya, teman-teman. OD38 yang barusan kita buka, ya, yang barusan kita unboxingnya. Nah, ini dia. Nah, kelihatan fullnya, teman-teman. Ini kelihatan dari bawahnya, depan, bagian atasnya, teman-teman. Ya, dan ini bagian popornya. Untuk spesifikasinya, teman-teman, untuk tabung OD38 dengan bahannya stainless, ya. Untuk laras OD19, ya. Dan ini untuk serobong OD19, laras OD di dalam OD14, ya, teman-teman. Dan untuk chambernya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dari FA Crown, ya, dari air gun. Nah, kalau untuk kokangannya dari sebelah sini, dia sleper, ya, satu kali saja, teman-teman. Nah, oke. Dan untuk cancel kokang juga ada di sebelah kanannya, kokangannya, dan juga pengisian udaranya dari sebelah sini, teman-teman. Nah, untuk kunci triggernya, untuk kunci picunya ini kita cukup tekan. Ini sudah terkunci dan kita tekan. Oke, selesai. Nah, untuk popornya model seperti ini, teman-teman. Ini setelan pipi, ya, biar naik turunnya sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk manometer depan, ini dia, ya, dengan tekanan udaranya di sini tetap tertulis rapi, ya, 2700 PSI, teman-teman. Itu sudah maksimal freshnya, ya. Ini ketentuan dari unitnya langsung. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan teleskop speak, ya, teman-teman. Speaker. Nah, ini dia. Speaker 3 zoom-nya 3 sampai berapa ini? Zoom 3-12, ya, kali 40 lensa depan, ya. Dan ini AOL, ini saya masih kurang tahu, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan apa pengertiannya. Untuk mounting teleskopnya model tinggi, ya. Ada juga mounting yang model rendah, dan ini tinggi. Oke. Dan tersedia juga setelan hammernya, teman-teman. Ini kita setel mentok, ya. Enggak mentok, tapi habis dratnya, ya. Nah,
Untuk peredam ada di depan. Nah, sini kita pasangkan saja pengaman dratnya ya. Ini dia. Dan untuk peredam, kalau kita beli unit ini, peredamnya itu dia tidak punya peredam bawaannya, teman-teman. Jadi kita harus beli asing sesuai dengan kemampuan kita. Apa saja ya. Kalau yang dikasih itu cuma ini tali sandang saja. Ya, tali sandang dan lengkap dengan gantungan mimisnya. Dan yang lain tidak ada, teman-teman. Itu saja ya. Nah, seperti ini dia. Kita bisa lihat kemulusan dia ya. Nih. Oke. Ya, biar lebih jelas ya. Kita mulai dari sini. Nah. Terlihat jelas kinclongnya ya. Nah, kalau untuk akurasi sudah lumayan bagus, sudah saya coba tadi. Oke teman-teman, untuk spesifikasi dan untuk review Marauder OD38 ini dari FX Crown ya, FX Airgun, inilah dia teman-teman, bentuk dan spesifikasinya. Semoga bermanfaat. Bila yang kurang silakan di komen ditambahkan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehobi.